bagi kalian yang baru gabung di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Oke, pada kesempatan video kali ini saya nggak bikin tutorial hijab ya teman-teman, tapi saya akan unboxing hijab. Ini tuh hijab biasa sih, hijab untuk anak-anak sekolah. Warnanya putih dan saya belinya dua. Kita buka ya, dan pokok ini apa benar warna putih semua. Kita buka, ini tuh hijab Saudi ya kalau nggak salah saya belinya. Saudi itu juga ada Saudi ini macam-macam ya menurut saya. Oke, saya buka teman-teman. Saya buka ya. Jadi pas lagi saya lihat di sini tuh hijabnya nggak terlalu bagus menurut saya sih. Kayak ada garis-garisnya gitu, jadi kayak ada benang yang tertarik-tertarik itu ada beberapa. Dan bahannya juga nggak terlalu bagus ini. Harganya kalau nggak salah 11.000-an teman-teman. Tapi toko Shopee yang kayak gitu perasaan semuanya, semua tipe itu harganya nggak jauh beda. Tapi ini tipis banget loh, tipis banget ya, Saudi quality ya. Kenapa saya belinya warna putih semua, ini bukan buat saya. Ini untuk seseorang yang masih sekolah, hijabnya jelek banget perasaan, jadi nggak terlalu pede untuk beri ini. Tuh beda banget teman-teman. Jadi saya nggak mungkin pakai ini karena ini untuk dikasihkan ke orang, jadi saya hanya unboxing saja dan bikin reviewnya. Bahwa bahannya ini, toko satu ini tuh tipis banget teman-teman, dan lihat nggak beraturan banget pinggir-pinggirnya ini. Dari pinggir-pinggirnya ini tipis banget, nggak seperti Saudi yang kadang saya beli biasanya lumayan tebel, dan ada juga yang tebel sih, mungkin sesuai harga ya teman-teman. Oke lah, jadi saya akan pakai hijabnya karena ini untuk dikasihkan ke orang, jadi nggak boleh dipakai, berarti itu bekas dong ya. Kalau mau kasih orang itu yang baru, boleh juga sih yang bekas, tergantung teman-teman. Tapi ini untuk sekolah, jadi harus benar-benar yang baru biar putih bersih teman-teman. Oke, bye bye, assalamualaikum.